Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yustamaro dari roda2.id. Kali ini saya mau review untuk celana biker ya, dari Kontin, yaitu Kontin Centur. Nah, saat ini saya mau review. Roda2 sendiri adalah distributor resmi dari Kontin, jadi produk kita, produk Kontin ada di kita juga banyak gitu ya, variasinya dan ukuran dan stoknya juga banyak. Nah, yang saya pegang sebelah kiri ini adalah bentuk celananya. Oke, kita lihat ya, seperti ini teman-teman. Ini celananya. Ya. Saya putar. Saya putar lagi. Nah, teman-teman, celana Centur ini bahan dasarnya adalah polisium ya, atau D300, atau bisa apa ya, kalau gambarannya saya ingin kasih tahu bahwa ini celananya cukup tebal gitu ya. Jadi bukan celana yang tipis. Dia bukan bahan jeans ataupun ya mungkin semacam Gore-Tex ya, tapi bukan, jauh dari itu. Dia lebih bagus kualitasnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, semua resletingnya menggunakan YKK, kemudian di bagian pinggang nih ada velcro yang gunanya untuk mengencangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai celana kegedean gitu ya, misalnya belinya pas nomor 36 gitu, kemudian semakin kurus, nah ini masih bisa, nggak perlu direnovasi. Nah, ini ada velcro dan ini ada dua, kanan kiri. Ini double ya, untuk clip-annya double. Nah, ini celananya seperti celana kantong jeans, ada small pocket-nya. Nah, di sini ada bagian sini, teman-teman bisa lihat di sini ada tempat sirkulasi. Ya, ini tempat sirkulasi dan ini spotlight. Ya, ini spotlight. Nah, kemudian di bagian belakang juga ada tempat sirkulasi. Jadi kalau misalnya dipakai lama kan butuh apa namanya? Butuh udara ya, biar nggak panas. Nah, itu bagian atas. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini juga ada pengerat. Jadi misalnya celananya pengen ngepas gitu ya, sudah pakai velcro-nya. Kanan kiri ada. Nah, yang terpenting di sini adalah protektor. Protektornya ada di kantong. Seperti ini, teman-teman. Nah, protektornya kanan dan kiri. Nah, protektornya ini berbahan spon ya. Bahan spon. Sponsnya kenyal ya, tidak berat. Jadi celana ini kalau ditimbang ya tergantung ukuran ya, karena bahannya sendiri cukup berat gitu ya. Nah, jadi kalau kita kirim untuk celana biasanya di atas 1 kilo teman-teman, apalagi ukuran sampai 4 XL gitu. Nah, ini spons. Nah, di bagian bawahnya juga ada velcro lagi ya, untuk mengencangkan. Jadi kalau misalnya sepatu teman-teman adalah ankle boot ataupun yang boot yang tinggi, ini masuk, atau celananya masuk diposisikan di luar sepatu, masih bisa dikeratkan. Oke. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Ya, ini dibikin seperti ini. Ini lentur, teman-teman ya. Nah, ini bagian belakang. Nah, di sini biasa kan kalau tekukan-tekukan itu pada saat kita touring atau naik motor lama keringet ya. Nah, ini bahannya bahan kain ya. Kain yang lentur dan tentu pori-pori udaranya juga banyak. Ya, jadi ini meminimalisir panasnya tubuh lah, atau kaki gitu ya. Nah, di sini ada spotlight-nya lagi. Nah, yang kedua itu bagian luarnya teman-teman. Centur, celana Centur bagian luarnya. Yang kedua, dia ada layer. Layer apa ya? Lapisan dalam untuk anti air atau hujan. Nah,
Ini saya bukakan seperti ini. Nah, nih, ini sudah dibuka. Nah, jadi ini posisinya ada di dalam, ya. Ini ada resleting yang kalau masangnya tinggal dimasukkan ke resleting, dan ini bentuknya karet, ya, karet seperti ini. Nah, ini dipakai di dalam, ya, bukan dipakai dulu, baru pakai celana, enggak. Tapi ini dipakaikan ke celana baru sambil pakai, karena perlu resleting supaya nggak jatuh gitu ya, nggak lepas. Nah, inilah fungsinya untuk menahan air, ya, kalau misalnya, dan angin lah tentunya ya, kalau misalnya jalannya jauh atau malam gitu ya, biar nggak dingin. Nah, ini bisa dicopot, bisa dipakai saat kamu berkendara, jadi tergantung kebutuhan aja teman-teman ya. Nah, ini layarnya yang kita selalu sebut inner ya, inner, bahannya parasut. Jadi kalau kamu pakai di tengah hari panas, ya sangat panas banget lah. Makanya kalau misalnya panas ya tinggal dicopot aja. Gitu ya teman-teman. Nah, ukurannya celana ini variasi ya. Ada M, L, XL, 2XL, 3XL, 4, 4XL. Nah, ukuran 30 sampai 40 lah lingkar celana ya. 30 sampai 40 kita ada semuanya stoknya. Nah, untuk harganya sendiri hanya Rp635.000, teman-teman. Saya ulangi, Rp635.000. Jadi, kalau teman-teman sudah melihat reviewnya, bisa memutuskan apakah celana ini cocok dengan saya atau enggak, bahannya yang saya mau atau enggak, itu kembali ke teman-teman. Jadi, ini sebagai tambahan wawasan teman-teman untuk memilih celana bikers. Yang saya review adalah celana bikers dari Kontin Motorsport tipe Centur. Karena celana Kontin itu ada beberapa tipe. Ya, ini salah satunya Centur. Oke teman-teman, itu aja yang saya mau sharingkan atau mau reviewkan untuk teman-teman. Silahkan putuskan, jika teman-teman berminat, bisa pesan di website kita roda2.id atau bisa customer service kami 0811 860 6521. Oke, sampai ketemu lagi di review produk-produk Roda 2 yang lainnya. Bye.